Bang Duta, dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Masih bersama kita di radio kesayangan Anda, 66,6 Radio Kayu. Bang Duta, dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Masih bersama kita di radio kesayangan Anda, 66,6 Radio Kayu Bakar. Dan yang pasti Anda berdua masih ditemani oleh penyiar favorit Anda, Susana. Ya. Susan dan Nani. Ya. Saya Susan alias Susanto Sanubari. Dan saya Nani alias Nanang Nie. Oke, dan sebentar lagi kita akan menunggu kedatangan dari Dewi Persik ya. Ini adalah penyanyi dangdut yang sekarang sedang naik daun. Ulet kali naik daun. Gatel-gatel gitu. Oke, dan sambil menunggu kedatangan Dewi Persik di studio kami, silakan deringkan telepon Anda ke 813-817-7811-831-2139. Ya. Dan jangan lupa, extensionnya 418-213-17851. Oke. Langsung aja dikering-kering goes-goes. Jangan lupa passwordnya, Halo Dangdut. Ya. Halo Dangdut. Bukan begitu. Oh gimana? Passwordnya, Halo Dangdut. Oke, pendengar setia, Halo Dangdut. You digoyang ya. Yo. Di telepon, dikering-kering, digoes-goes. Nani angkat ya, Nani. Halo. 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 Halo Dangdut. Oke. Kita goyang bareng-bareng yuk. Ini goyang. Siapa nih yang lagi goyang? Toha bin Kartao. Toha di mana? Di Cilegon. Oke Toha. Toha mau lagu apa? Kopi Dangdut. Buat siapa? Dikirim. Buat Kokom binti Sarko. Ya. Di nama Stengklo. Oke, langsung mungkin ada ucapan untuk Kokom binti Sarko. Ucapannya, kamu jangan coba-coba selingkuh ya, apalagi sama si Iwan. Awas kalau selingkuh, aku bakar rumah kamu, aku culik kambingmu, aku gulingkan kancingmu, kancingmu. Aku sate ayam bapakmu, alah. Ya itu dia, tadi pesan-pesan yang manis sekali dari Toha untuk Kokom. Dan mari kita dengarkan sekarang saja langsung, Kopi Dangdut. Gila tadi teleponnya. Ini Dewi Persik mana jam segini belum datang juga. Gak bawa jam. Mana jamnya? Tuh lihat. Ini udah hampir telat 15 menit nih. Gimana sih? Ya. Untung barusan itu orang siapa sih? Iya. Aneh banget anggota sih. Aduh maka terlambat ya. Malam tadi saya ada show. Aduh daun aneh mas ya. Enggak. Sedang lagu. Lagi-lagu. Oh, lagi-lagu ya. Silakan itu mic-nya mbak. Maaf ya mas ya. Ini beneran Dewi Persik? Ini mbak ini Dewi Persik kan? Iya. Tapi kenapa kulitnya bersisik, mukanya mistik lihat? Ya, ya nggak tahu. Aduh mas, jangan kurang ajar ya mas ya. Aduh, apa yang buruk nih lagi? Udah lagu. Bentar mbak ya. Oke, Dangdut, dimanapun Anda berada, masih di Radio Kayu Bakar 66,6 FM. Dan sekarang, seperti janji kita tadi, kita kedatangan tamu spesial kita untuk hari ini, yaitu Dewi Persik. Apa kabar Dewi Persik? Aku baik-baik saja. Iya. Dewi bicaranya tegak aja, nggak perlu ke bawah. Oke, Dewi apa kegiatannya nih deket-deket ini nih? Oh banyak mas. Oh banyak, bisa ceritain satu mungkin buat pendengar dan juga di rumah. Pokoknya saya memulai hari dari pagi-pagi saya bangun. Setelah itu saya sikat gigi. Udah gitu saya jongkok ngebom. Terus udah gitu saya mandi. Udah mandi andukan. Habis andukan ya udah buka pintu. Wow menarik sekali. Menarik sekali. Ya. Tapi gimana kalau cerita tentang bermusiknya Dodol? Siapa yang mau tahu lu duduk ngebom? Ngobrol dong goblok. Kebetulan saya baru bikin album baru. Keren sekali ya. Berarti bisa dinyanyiin dong buat dangduters di rumah. Oh tentu. Dan kebetulan lagunya ya emang saya dedikasikan buat semuanya. Judulnya Termenung. Oke, baiklah dangduters di rumah. Kita akan mendengarkan langsung dari mulut Dewi Persik sendiri. Ini dia Termenung. Mbak nyanyi mbak. Iya nyanyi. Ah iya. Oke, ini dia hits dari Dewi Persik. Termenung.
Baiklah, para dangduters dimanapun Anda berada, ternyata Dewi Persik selain menjadi penyanyi, dia juga adalah dukun. Dan tampak dia sekarang sedang kemasukan setan. Mas, hati-hati kalau ngomong ya, Mas, ya. Siapa yang dukun? Saya tuh lagi menyanyi. Enak aja. Tapi kok diam barusan? Iya, keluar suaranya. Wah, sesuai judul lagunya dong. Termenung, Prel. Suaranya termenung dong, sesuai dengan judul lagunya. Mas, gimana sih? Sebentar ya, Mbak, ya. Oke, maaf, dangduter, barusan adalah lagu yang aneh. Ya. Yeah. Oke. Okay. Dan sekarang masih di Radio 66,6 FM Radio Kayu Bakar. Sekarang kita bakal dengerin lagu berikut yang dikirimkan oleh para dangdut di rumah. Oh, yes. Ini ada kiriman request dari Neng Ani di Cibinong. Ani, hello. Bau semen ya. Salamnya buat Kang Iwan katanya. Halo Iwan. Ya. Katanya nih pesennya jangan pipis sembarangan Kang Iwan. Yuk, kita dengerin lagunya yuk. Yeah. Mbak Dewi mau minum apa? Yeah. Saya minum apa ya? Saya minta tuak aja. Mbak, emang lapo tuak di sini? Yang lain? Gak ada ya Mas ya? Ya udah saya minta kopi tubruk sama singkong rebus aja. Wah ternyata Mbak Dewi kalau gak ada singkong rebus, ubi cilembu aja. Meskipun sekarang udah terkenal, tapi masih seneng masakan yang sederhana kayak tadi. Iya dong Mas, seperti kata pepatah. Gak ada tuh yang namanya duran lupa kulitnya. Kacang lupa kulitnya mungkin bukan duren. Biarin kalau artis boleh salah ngomong ya. Gitu. Mbak Dewi ngomong-ngomong kapan show lagi? Kapan dia manggung lagi? Aduh Mas, kalau saya tuh ya Mas ya, saya mau show kapanpun dimanapun saya mau. Malah bisa loh Mas, saya baru bangun tidur, saya telepon IO-nya, saya mau show, breng show deh Mas. Dan Mas asal tahu aja ya. Show terbaik saya ada di kamar mandi waktu saya ngebom jongkok lewat. Itu show terbaik saya salah satunya Mas. Ini ngaco nih kayaknya. Kenapa sih? Mbak, sorry nih ya Mbak ya. Mbak beneran Dewi Persik bukan ngaku nggak? Ngaku nggak? Saya Dewi Persik. Bohong. Iya. Kamu tukang bohong. Dewi Persik yang mana? Mbak. Ya, jadi saya ngaku saya bukan Dewi Persik, saya Dewi Persis asisten.